Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Buat teman-teman yang udah gabung di video aku, makasih banyak udah nontonin video-videoku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Buat kalian semua yang udah gabung, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalkan aku upload video. Oke, seperti biasa, aku mau infoin dulu nih. Jadi, toko-toko yang aku infoin itu semuanya adalah by Shopee. Jadi, kalau misalkan kalian mau cek toko tersebut, kalian harus download dulu aplikasinya. Nah, di sini aku mau share dulu gitu ya. Sebelum kalian memilih seller atau misalkan kalian memilih toko tersebut, kalian harus cross check dulu pertama penilaian dari toko tersebut. Jadi tidak semua barang itu penilaiannya bagus. Jadi kalian bisa pilihin beberapa barang yang memang penilaiannya itu bagus. Kemudian yang kedua, kalian juga harus cross check barangnya. Apakah menurut kalian itu udah sesuai standar masing-masing gitu kan? Standar penjual itu kan berbeda gitu ya. Jadi kalian juga harus cross check untuk kualitas barang. Terus yang ketiga itu adalah tempat pengiriman. Nah, tempat pengiriman itu jangan terlalu jauh dengan customer kita. Karena kenapa? Semakin jauh tempat pengiriman dengan customer itu memakan ongkos yang banyak. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kalian mau ngedropship atau misalkan jualan offline, itu lebih baik tokonya tuh yang nggak terlalu jauh dengan tempat customernya gitu, biar tidak memakan ongkos yang terlalu banyak, kayak gitu sih. Dan langsung aja aku mau infoin toko-tokonya dari mulai toko yang pertama sampai toko yang kelima. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, yang toko pertama adalah toko Disney Shoes. Di sini ada voucher diskon, kalian bisa klaim. Kemudian ini penilaiannya, dan produknya udah sekitar 290-an. Dan kemudian produknya apa aja? Di sini ada sepatu heels. Sepatu cuma 38.000, kemudian heels juga cuma 32.000 aja. Banyak banget variannya ya. Di sini juga ada hak kaca cuma 51.000, kemudian ada sepatu sneaker juga cuma 31.000. Dan kemudian ada hak kepang cuma 30.000. Kalian bisa langsung cek aja, atau misalkan kalau mau order bisa langsung kunjungin tokonya. Dan kemudian di sini juga ada sepatu 35 ribuan, dan di sini kategorinya kalian bisa langsung cek ya. Ada yang cuci gudang juga, ada yang new. Kemudian di sini ada flash sale, kalian bisa langsung cek. Kemudian untuk toko yang kedua adalah sepatu jelly. Nah, ini adalah tokonya, kemudian penilaiannya sekitar 4,8, kemudian produknya sekitar 500-an, udah banyak banget. Dan produknya sendiri dari harga 23.000 udah bisa beli sepatu jelly. Kemudian ada juga yang harganya 33.000, kemudian yang 23.000, terus 32.000, dan ada juga yang harganya 33.000. Banyak banget varian harganya dan varian sepatu ataupun sendalnya. Dan harganya itu di bawah 50 ribuan rata-rata. Jadi kalian kalau misalkan mau beli, bisa langsung kunjungin tokonya karena bermacam-macam sendal dan sepatu ada di sana. Dan kemudian ini juga ada slip sandal cuman 36.000 aja. Dan kategorinya sendiri ada sandal sepatu anak, Mickey Sherry's, diskon yang lagi diskon maksudnya ya. Kemudian ada new product juga dan lain-lain. Dan di sini juga ada flash sale. Jadi kalau misalkan kalian mau order, kalian bisa langsung cek tokonya ke sepatu jelly. Dan yang selanjutnya adalah toko yang ketiga, sepatu import Bogor. Nah, di sini ada voucher, kalian bisa klaim kalau misalkan mau ada pembelian. Dan untuk penilaiannya sekitar 4,6, produk di sana tersedia 800-an. Dan di sini harganya udah dari 29.000 kalian udah bisa dapat sendal import. Kemudian ada juga yang 33.000, dan di sini juga tersedia sepatu. Jadi kalian bisa langsung cek ke tokonya. Di sini ada sepatu, sandal, kemudian sandalnya itu ada sandal anak dan sandal dewasa. Jadi bermacam-macam sandal ada di sini, dan pembelinya juga udah ribuan. Jadi udah banyak banget. Kalian bisa langsung cek ke tokonya. Dan di sini juga ada yang harganya 11.000 doang, 11.500, kalian udah bisa langsung beli sendal. Dan kategorinya ada heels, ada fashion baby, kemudian ada produk import, kemudian ada fashion bag, sandal gunung, produk men, dan lain-lain.
Dan toko yang selanjutnya adalah nilda.collection. Di sini ada voucher kalau misalkan kita gabung dengan tokonya, kita dikasih cashback. Dan kemudian di sini penilaiannya udah sekitar 4,6 dan produknya adalah 317-an. Kemudian di sini dari harga 14.000 kalian udah bisa dapat. Kemudian ada juga yang harganya 15.000-an dan 19.000. Jadi ini tuh harga-harganya tuh di bawah 30.000 ya rata-rata. Dari mulai 15.000, 16.000, 17.000, 18.000. Dan di sini juga ada sneaker harganya cuma 44.000 dan pembelinya pun udah ribuan nih. Udah sampai 1,2.000, kemudian 1,1.000 dan lain-lain ya. Kemudian di sini juga ada sandal selop gitu, banyak banget sandal selop dengan varian harga yang murah banget. Kalian bisa langsung cek. Di sini ada kategorinya ada men's shoes, woman's shoes dan lagi yang lagi on sale. Toko yang kelima adalah Does His House. Jadi ini juga merupakan tempat sandal yang murah-murah banget. Di sini kita bisa dapat voucher kalau misalkan kita gabung dengan toko tersebut dan penilaiannya itu sekitar 4,8. Kemudian produknya udah 103. Jadi udah lumayan banyak dan terdapat banyak voucher diskon di sini. Kalian bisa langsung klaim kalau misalkan mau ada pembelian. Nah, harga-harganya itu dari mulai 82.000-an atau tuh ada juga yang 78.000. Kalian bisa langsung beli sandal kekinian yang super cantik banget karena ini adalah sandal-sandal produk yang baru atau misalkan bisa dibilang yang lagi up banget gitu. Nah, harga-harganya juga variasi ya, ada yang 61.000, 68.000, 84.000 dan lain-lain. Dan yang pastinya modelnya itu lucu-lucu banget dan benar-benar lagi uptrend banget. Nah, kemudian yang belinya juga udah lumayan banyak. Kalau misalkan kalian mau beli, bisa langsung cek aja ke tokonya. Kemudian kategorinya ada flat wanita, heels kids, produk diskon, sandal jepit, dan lain-lain. Yang selanjutnya toko yang keenam adalah WFS underscore shoes. Nah, di sini ada beberapa penilaian, yaitu sekitar 4,8 dan produknya itu sekitar 262. Bergabung dengan Shopee udah 1 tahun. Di sini ada banyak banget voucher, kalian bisa langsung klaim kalau misalkan ada pembelian. Produknya sendiri dari mulai harga 35.000, 48.000, 61.000, kemudian banyak banget harga-harga yang murah. Kemudian ada juga yang harganya 45.000 dan ada juga yang 35.000 dan harganya tuh benar-benar murah banget dan udah banyak pelanggannya yang order ke sini. Dan untuk kategorinya sendiri ada heels tuh ada macam-macam ya, ada yang 3 cm, ada yang 5 cm, ada yang 7 cm, kemudian ada wedges juga, ada sandal jelly, ada sandal gunung pria, ada sneaker dan lain-lain. Oke semuanya, jadi itu adalah video yang aku share hari ini. Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang lagi jualan online atau jualan offline. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you in my next video, bye-bye.